biasanya orang pasca pemilu itu kan akan berpikir pada 5 tahun ke depan atas berapa untuk karena politiknya, untuk orang partai. Untuk kawan-kawan paling hanya mengawal apa janji-janji dia. Karena yang harus kita lakukan itu memang kewajiban kita, tapi apa yang belum kita sentuh selama ini. Di 2030 kita menghadapi bonus demografi. Di 2045 kita akan lahir generasi emas seperti itu. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena kita tidak ingin juga seperti ini. Ingat Nea tidak? Pasar bebas itu kan menjadi seminar pasca sebelum 2015. Itu aktif seminar di Kota Pontianak. Saya ingat selama seminggu Nea itu 17 diaspora luar biasa.